Saya sudah lama meninggalkan Jakarta. Saya tidak tahu sekarang ada permainan atau tidak, ya. Saya tidak tahu, tapi satu hal yang saya harus tahu: kalau Anda melihat di website DKI tidak dikeluarkan secara transparan, anggaran sampai satuan ketiga, patut kita curigai ada permainan. Kalau orang tidak berani buka, berarti kan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah bagaimana e-katalog itu bisa baik? Patokannya dulu sederhana juga kita lakukan. Kita ingin bandingkan harga jual si produsen kepada pihak lain dari faktur pajak. Jadi patokan harga adalah faktur pajak sebagai harga tertinggi. Nah dengan ada faktur pajak tertinggi, kita akan melakukan sesuatu yang sangat terbuka. Nah kita akan membangun banyak e-katalog. Ada e-katalog-e-katalog e dengan berdasarkan faktur pajak. Produsen akan membuat di sana dan nah, semua orang bisa melakukan sesuatu. Dan yang lebih penting lagi, pengadaan-pengadaan barang untuk dan atas nama rakyat itu sebaiknya tidak diadakan oleh satuan kerja atau dinas-dinas oleh Pemprov. Misalnya contoh begini. Apakah benar anak didik itu membutuhkan bolpen, buku, tas sampai maaf, saja? Aika Aibon misalnya. Itu betul. Katakanlah misalnya. Satu anak didik membutuhkan dua, IK, dua botol EKA Ibon dalam satu tahun. Kalau ada 500 ribu anak didik. Tentu Pemda akan mengadakan sampai 1,8 juta botol EKA Ibon. Nah saya waktu zaman saya. Saya tidak adakan itu semua. Pas topi, sepatu, buku, tulis. Tidak ada diadakan oleh dinas pendidikan, oleh dinas manapun. Melalui bantuan bank dunia. Uang ini dikirim ke rekening anak. Makanya pada saat itu KJP adalah kartu ATM. Tabungan Monas Bank DKI. Disitulah dengan adanya ATM yang berfungsi dengan smart card seperti ini. Uangnya kita transfer. Makanya disitu saya tekankan. Tidak boleh tarik tunai. Kenapa? Saya ingin. Mempunyai data Anda beli apa saja. Misalnya ambil contoh gitu ya. Saya bisa lacak ke toko Anda belanja. Loh kenapa si anak SD kenapa beli pampers orang tua? Tiap minggu beli satu bungkus. 75 ribu. Nah dari situ saya bisa cek. Dulu ada puskesmas melayani ketok pintu melayani dengan hati. Kenapa ada program itu? Banyak orang yang kurang beruntung. Tidak ada ongkos untuk berobat. Transportnya nggak ada. nggak ada yang nganter. Karena anak menantunya pun uang pas-pasan dan waktu juga tidak ada. Karena harus kerja. Nah disitu puskesmas yang harus datang. Nah dari situ dicatat data. Nah dari sana saya bisa mencocokkan data. Waktu itu belum sempat disambungkan. Di connect. Tapi dengan AI teknologi yang ada. Kita bicara e-government dengan manual saja saya bisa tahu anak ini tinggal di mana di dalam kartu keluarganya ada siapa saya cek di puskesmas saya tahu oh ternyata kakeknya itu lumpuh jadi wajar dia tiap minggu memberikan pampers untuk kakeknya nah dengan cara seperti itu saya bisa menggunakan uang operasional saya atau dari dinas sosial mentransfer ke rekening si anak tadi untuk membantu dia membeli pampers. Nah ketika liburan sekolah, misal contoh begini, kalau di rumah itu ada tiga anak. Tentu berjenjang kan tidak, kecuali kembar, saya katakan beda satu tahun. Bisa saja buku tulis, buku bacaan bisa diturunkan ke adiknya. Kalau uangnya dikirim ke si anak, atau IKA ibon lah, berarti di rumah itu dapat enam botol misalnya. Saya kira mungkin Keluarga itu cuma beli tiga botol. Kalau beli tiga botol. Sisa tiga botolnya dia pakai bertiga saudara kan. Sisanya bisa dipakai pakai waktu libur sekolah. Beli sepatu roda misalnya. Dan saya juga menghitung. ika Ibon yang dibeli dari si anak. Dengan harga pasar ikatalog e Talok yang saya punya. Harga pasaran lebih murah. Karena kalau saya pengadaan. Bisa ada makap. Bisa ada mutu. Bisa macam-macam dimainkan ini bisa ada oplos bisa juga ada biaya honor pengadaan ada pengumuman koran ada persiapan uang untuk digugat bayangin kalau uang itu semua ditransfer ke rekening si anak orang tua juga menikmati bisa hemat uang untuk pakai yang lain pemda juga hemat uang bisa pakai untuk yang lain Nah jadi pola inilah yang harus kita lakukan untuk pengadaan. Semua pengadaan untuk dan atas nama warga harus diserahkan pada warga. Dengan harga yang pasti lebih murah. Itu yang kita akan lakukan. Sama kayak daging. Tidak ada operasi pasar di Jakarta. Pengadaan-pengadaan itu. bisa contoh dulu sapi. Daging sapi. Kita kalau dengar harga sapi lima ribu. Kita mau operasi pasar 85 ribu. Kasih kartu. Oknum yang bagi kartu mungkin cuma bagi ke keluarganya. Oknum yang benar dapatnya nggak punya uang untuk beli daging. Dia jual kepada yang mau beli daging. 200 ton, hitungan jam habis. Lalu waktu itu ada 900 ribu anak. Saya katakan, supaya memperbaiki gizi anak untuk menghadapi stunting anak-anak sekolah. Supaya bisa bersaing. Mereka harus beli daging sapi hanya 45 ribu sekilo. Satu anak satu kilo sebulan saya sampaikan Saya berpikir menyediakan 900 ton daging sapi Ternyata mau habis 200 ton pun susah Mereka tidak ada uang untuk top up Lalu nggak bisa beli daging sapi saya turunkan beli daging ayam Ayam berapa satu ekor Yang udah potong frozen yang sehat dari pemotongan DKI 9 ribu aja satu ekor Saya subsidi berapa 300 ton rata-rata Gak bisa 100 ton Berarti dia nggak mampu. Lo kok nggak bisa beli ayam, beli apa? Supaya dapat protein yang murah. Saya jual telur ayam. Berapa telur ayam? 8 ribu satu kilo. Kalau nggak salah segitu, saya ingat segitu. Berapa ton? 600 ton. Lalu sisanya apa? Ketika orang nggak mampu. Dia beli mie instan, rasa sapi, rasa ayam, rasa telur. Ini yang membuat kesehatan dari janin Stunting bisa terjadi di anak-anak kita. Ini adalah aset Jakarta yang harus diberikan. Makanya kita bangun banyak Petra. Keluarga saling kenal. Orang harus lapor kalau anda nggak ada makanan, kurang gizi apapun. Nah dengan pola seperti ini, semua terkontrol dengan baik. Subsidi dan Jakarta langsung menjual, menjuarai tim pengendali inflasi daerah. Karena prinsip penawaran dan permintaan, supply demand kita kontrol dengan baik. Kita punya pasar, semua kita harus lakukan. Nah sekali lagi, ini ada beberapa pola yang akan kita lakukan untuk soal pengadaan, e-procurement, termasuk data-data. Manfaatnya seperti itu yang kita terima untuk warga kita.